Hai semuanya, halo guys. Hari ini saya mampir ke warung Indotirta, yaitu yang ada di Cunan. Ya, kemarin aku ngevlog di stasiun Cunan depan, tapi yang namanya warung apa sih? Warung Megasari. Sekarang aku berada di warung Tirta. Kalian pasti harus tahu gimana jalannya. Aku kasih tahu dulu ya. Jadi di sini arahnya. Sekarang saya ada lagi di pintu luar. Kalian pokoknya ini tempat arahnya warung Tirta. Mana ya? Gak kesini lagi deh. Sekarang aku lagi ada di luar. Aduh, kok gelap ya? Gak ada gambarnya nih. Gak kelihatan. Kalau dari sini kelihatan kan? Toko Indo Ayu Tirta, nomor teleponnya sudah tertera. Kita masuk ke dalam ya. Kita mau coba cek masakannya dulu. Kita buka pintu masuk. Aduh, ternyata didorong guys, bukan ditarik ya. Halo mas semuanya, apa kabar? Halo mbak. Di sini ada cowok ganteng, sekalian ikut shopping ya. Ini yang punya warungnya, kenalin dulu. Ini Mami Tirta, dan itu suaminya, tukang kasirnya. Oke, sekarang aku mau bikin kalian lihat apa ya, masakannya. Lah, karena aku lambat banget datang ke sini, jadi telat deh masakannya. Yang pasti banyak menu-menu masakan Indonesia ya. Ini orek tempe ya. Terus di sini ada rendang sapi. Nah, kalian pasti belum tahu di sini aku paling suka apa coba. Ini adalah favorit usus ayam. Ini paling aku suka. Kalian jangan lupa kalau yang di Cunan mampir ke sini nyicipin masakannya, enak banget loh guys. Rasa nggak akan pernah bohong ya. Ada baksonya juga. Gimana mas tadi ngomong dulu? Paling enak di Cunan. Rasanya seperti apa? Enak kan mas. Masa tadi itu makan apa mas? Ini habis ya. Oh ya habis ya. Iya. Mas madep sini dong. Itu mas di foto. Gak boleh kayak suaminya orang, gak boleh itu. Single. Di sini juga ada perlengkapan barang-barang Indonesia ya, komplit nih, aku syuting semuanya. Nah, jadi kalau dari stasiun Cunan kalian lurus saja. Seperti ini, kalian lurus saja. Langsung kita ke ruang karaokean. Oh, di sini ada masakan khas Indonesia juga. Apa ini, Mami namanya? Yang bulat-bulat ini apa namanya? Gerbunter. Apa saya itu namanya apa? Ini gelangan, gelang-gelangan. Bukan lah. Singkong, ini lemet. Donat lah. Donat. Es donat lah. Udah, kita beralih ke tempat lain. Di situ juga ada kerupuk-kerupuknya ya. Di sini tukang kasirnya pasti kalian sudah nggak asing lagi kalau yang ada di daerah Cunan. Kita sekarang meluncur ke warung ke karaokeannya, ruang karaokean. Kita buka pintu. Sering kesini ya? Sering, orang-orang sini kok. Oh masa? Iya. Tapi gak pernah ketemu.
Ih, aku mau nge-review masakan, bukan mau nge-review dia orang, oke? Oke, sekarang jadi aku mau nunggu baksonya dulu, sayang. Respon dari penikmat makanan. Responnya dari penikmat makanan. Jangan lupa kalian kalau dari Cuna Stasiun lurus saja, nyebrang ya, lurus, lampu merah, belok kiri. Dua lampu merah udah sampai di situ ada tulisan Warung Tirta. Pasti kalian ngeliat, tapi warungnya ada pas di pertempatan lampu merah kanan jalan ya. Oke, sekarang aku mau nyicipin baksonya, guys. Ini masakannya di sini. Kalian belum tahu ini favorit saya tuh usus. Seperti itu masakannya. Jangan lupa mampir ya. Baksonya ya, ini ada porsi gede, saya porsi yang kecil aja karena yang gede itu teman-teman yang mau makan. Ini warungnya berada di Cunan Stasiun ya tempatnya. Sebentar aku mau kasih kecap. Oke, sekarang saya mau kasih kecap bakso. Sorry guys, ini ngomongnya belepotan karena di sini banyak garangan jadi saya kurang pede. Bakso pakai saus ya? Agak deketan dikit dong sayang. Udah, sambalnya dikit saja. Aku aduk-aduk ya sebentar. Aku nggak suka terlalu pedas. Aku mau nyoba gigitannya seperti apa rasanya. Aku mau di belakang aja. Natalie, aku nggak mau. Shooting dia. Dia punya versi gede, saya versi kecil. Ini versi gede. Jadi kalau yang ini tentunya lebih mantap. Oke. Okay. Yang punya warung, yang tukang masaknya. Oke okay, guys, saya mau nyicipin pentolnya. Deketan dong. Wajahnya lebar banget gak? Ya lumayan. Aku kecilin, mau gigit. Kecilin. Kalau wajahnya kelebaran dikecilin. Kecilinnya gimana? Enak. Kuahnya segar banget. Oke. Sekarang yang porsi jumbo. Aduk dulu Mbak Happy. Baya, sebentar. Kasih lihat ya. Sambil okay. Ngomong gak apa-apa guys. Saya akan kasih tunjuk inilah kalau porsi gede ya. Jadi yang suka makannya banyak itu ya, bisa contohnya dia. Saya makannya selalu porsi kecil, masalahnya saya nggak mampu makan bakso segede ini. Kalau saya mampu ya guys, jadi saya oh ya jangan lupa pasti kalian yang ada di Cunan pasti mampir dulu ke warung ini ya. Namanya warung toko warung Tirta ya. Tirta Ayu sama Tirta Ayu apa Ayu Tirta oh. Jadi kalau dari stasiun Cunan nyebrang lurus saja lampu merah. Kalau udah lihat lampu merah belok kiri. Kiri lampu merah yang kedua. 1, 2 langsung sampai yang pinggir lampu merah pas kanan jalan. Di situ udah melihat. Oke, saya mau makan dulu. Bye bye. Udah. Dah, makasih guys. Taksi. Kenapa lo? Udah.